أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Kita akan masuk pada bagian isi dari Ensiklopedia Al-Qur'an dan Hadis per tema pada bab 1 tentang Allah, bicara tentang Allah dan adanya Allah dan tanda-tanda kebesarannya, juga tentang pencipta langit dan bumi. Allah adalah kata dalam bahasa Arab yang merupakan sebutan Tuhan bagi umat Islam. Perkataan Tuhan sendiri dalam bahasa Arab adalah ilah, sebagaimana dalam dua kalimat syahadat Islam. Kata ilah ini bagi kalangan penutur bahasa Arab adalah kata yang umum untuk menyebut Tuhan. Kata Allah di dalam Al-Quran disebut lebih dari 2679 kali. Sedangkan kata ilah dalam bentuk mufrad disebut sebanyak 111 kali. Kata ilahaini dalam bentuk tasniyah atau makna ganda sebanyak 2 kali. Dan kata alihah dalam bentuk jamak disebut sebanyak 34 kali. Adanya Allah dan tanda-tanda kebesarannya, dan dia memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepadamu. Lalu tanda-tanda kebesaran Allah mana yang kamu ingkari? Quran Surat Al-Mu'min ayat 81. Penciptaan langit dan bumi. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Quran Surat Ar-Rum ayat 22. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Ar-Rum ayat 25. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Al-An'am ayat 1. Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. An-Nahl ayat 3. Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Al-Ankabut ayat 44. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan matahari dan bulan? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran? Al-Ankabut ayat 61. Rasul-rasul mereka berkata, apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman agar dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan siksamu sampai waktu yang ditentukan. Mereka berkata, kami hanyalah manusia seperti kamu. Kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah nenek moyang kami. Karena itu datanglah kepada kami bukti yang nyata. Ibrahim ayat 10. Sesungguhnya pada pencipta langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Al-Baqarah ayat 164. Bukankah dia Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air dari langit untukmu? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah. Kamu tidak akan mampu menemukan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya mereka
orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. An-Naml ayat 60. Fir'aun bertanya, siapa Tuhan seluruh alam itu? Dia Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu jika kamu mempercayainya. As-Su'ara ayat 23 dan 24. Sesungguhnya Tuhan kamu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah Tuhanmu. Maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Yunus ayat 3. Dan sungguh jika engkau Muhammad tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Luqman ayat 25. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arus. Dia menutupkan malam kepada siang mengikutinya dengan cepat. Dia menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Al-A'raf ayat 54. Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya. Dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi agar ia tidak menggoyangkan kamu. Dan memperkembangbiakkan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Luqman ayat 10. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui yang apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Miliknya lah kerjaan langit dan bumi. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Al-Hadid ayat 4 dan 5. Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Yusuf ayat 101. Katakanlah Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi? Padahal dia memberi makan dan tidak diberi makan. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang yang musyrik. Surat Al-An'am ayat 14. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pastilah mereka akan menjawab, semua diciptakan oleh Yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui, yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap bagimu, dan dia menjadikan jalan-jalan di atas bumi untukmu agar kamu mendapat petunjuk, dan yang menurunkan air dari langit menurut ukuran yang diperlukan, lalu dengan air itu kami hidupkan negeri yang mati, seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur, dan yang menciptakan semua berpasang-pasangan, dan menjadikan kapal untukmu dan hewan ternak yang kamu ketunggangi, agar kamu duduk di atas punggungnya. Kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan agar kamu mengucapkan, Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Surat Az-Zukhruf ayat 9 sampai dengan 14. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Lalu ketika dia melihat bulan terbit dan dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi ketika bulan itu terbenam dia berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, agama yang benar. Dan aku
bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Katakanlah Muhammad, milik siapakah bumi dan semua yang ada di dalamnya jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? Katakanlah, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang tujuh dan yang memiliki arsy yang agung? Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu? Dia melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, kalau demikian maka bagaimana kamu sampai tertipu? Padahal kami telah membawa kebenaran kepadamu, tetapi mereka benar-benar pendusta. Al-Mu'minun ayat 84 sampai dengan 90. Dan bertawakalah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia maha mengetahui dosa hamba-hambanya yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Dialah yang maha pengasih. Maka tanyakanlah tentang Allah kepada orang yang lebih mengetahui, yaitu Muhammad. Al-Furqan ayat 58-59. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah lah kembali seluruh makhluk. An-Nur ayat 42. Dan kami telah menghamparkan bumi dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Al-Hijr ayat 19. Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala apa yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya waktu kebinasaan mereka. Lalu berita mana lagi setelah ini yang akan mereka percayai? Al-A'raf ayat 185. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh agar ia tidak kunjang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu, baik matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain. Surat Al-Anbiya ayat 30-32. Sungguh Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap, dan jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah. Sungguh Dia maha penyantun, maha pengampun. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh ya apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Surat Az-Zariyat ayat 20-23. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati, yang tandus. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu mereka makan. Surat Yasin ayat 33. Maka tidaklah mereka memperhatikan langit yang ada di atas mereka, bagaimana cara kami membangunnya dan menghiasinya, dan tidak terdapat retak-retak sedikit pun. Dan bumi yang kami hamparkan dan kami pancangkan di atas gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan di atasnya tanaman-tanaman yang indah untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali tunduk kepada Allah. Surat Qaf ayat 6-8. Maka apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki niscaya kami benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan dari langit. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi setiap hamba yang kembali kepadanya. Saba ayat 9. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasa? An-Naba ayat 6-7. Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh. An-Naba ayat 12. Ketahuilah bahwa Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya, setelah keringnya, sungguh telah kami jelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami agar kamu mengerti. Al-Hadid ayat 17. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia maha perkasa, maha pengampun, yang menciptakan langit yang 7 berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang maha pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?
kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Surat Al-Mulk ayat 1-5. Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan setelah itu bumi dihamparkan, darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Surat An-Naziat ayat 27-33. Maka tidaklah mereka memperhatikan unta, bagaimana diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan. Al-Ghasyiyah ayat 17-20. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Al-Baqarah ayat 29. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Surat Yunus ayat 101. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak. Ketika dia berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Firman-Nya adalah benar, dan miliknya lah segala kekuasaan pada waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha bijaksana, maha teliti. Al-An'am ayat 73. Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Al-An'am ayat 101. Dan sungguh kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. Al-Mu'minun ayat 17. Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling daripadanya. Surat Yusuf ayat 105. Diturunkan dari Allah menciptakan bumi dan langit yang tinggi. At-Toha, surat Toha ayat 4. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Al-Hadid ayat 2. Atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu? Ataukah mereka yang berkuasa? Atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang-orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata. Surat At-Tur ayat 35-38. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu lalu memperbagus rupamu, dan kepadanya tempat kembali. At-Taghabun ayat 3. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada 1, 2, dan 3. Allah menambahkan pada penciptaannya itu apa yang dia kehendaki. Sungguh Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Al-Fatir ayat 1. Tuhan yang mulia langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu orang-orang yang meyakini. Ad-Dukhan ayat 7. Dan tidaklah kami bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Tidaklah kami ciptakan keduanya melainkan dengan hak, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dukhan ayat 38-39. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Seandainya kami hendak membuat suatu permainan istri dan anak-anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian. Surat Al-Anbiya ayat 16-17. Dan bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu, jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui. Surat Yasin ayat 81. Hadis tentang penciptaan langit dan bumi. Sesungguhnya Allah mengharamkan negeri itu, Mekah, semenjak Dia menciptakan langit dan bumi. Negeri ini diharamkan oleh Allah sampai hari kiamat kelak. Sebelumku siapapun tidak dihalalkan berperang di negeri ini. Bahkan aku sendiri juga tidak dihalalkan melakukan hal yang sama kecuali di siang hari.
negeri ini diharamkan oleh Allah sampai hari kiamat nanti. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya zaman itu benar-benar terus berputar seperti pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan, 4 diantaranya ialah bulan-bulan haram dan 3 diantaranya berturut-turut yaitu bulan Zulqa'idah, Zulhijjah dan Muharram. Rajab adalah bulan Mudhor yang telah diantara Jumadil Akhir dan Sa'ban. Kemudian beliau bertanya, bulan apakah sekarang? Kami menjawab, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Sejenak beliau hanya diam saja, sampai-sampai kami mengira beliau akan menyebutnya dengan nama lain. Beliau bertanya, bukankah sekarang bulan Zulhijjah? Kami menjawab, benar. Beliau bertanya, negeri apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Sejenak beliau hanya diam saja, sampai-sampai kami mengira beliau akan menyebutnya dengan nama yang lain. Beliau bersabda, bukankah ini negeri Baldah? Kami menjawab, benar. Beliau bertanya, hari apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Sejenak beliau diam saja, sampai-sampai kami mengira akan menyebutnya dengan nama lain. Beliau bersabda, bukankah itu hari Nahar? Kami menjawab, benar wahai Rasulullah. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya darahmu, harta bendamu. Berkata Muhammad, aku mengira beliau bersabda dan kehormatanmu adalah haram atas dirimu. Seperti haramnya hari sekarang ini, di negerimu ini, dan di bulan ini. Kamu akan bertemu dengan Tuhanmu. Dia akan bertanya kepadamu mengenai semua amal perbuatanmu. Maka setelah aku mati nanti, kamu jangan kembali kepada kekafiran maupun kesesatan. Di mana salah seorang kamu bunuh sebagian yang lain. Ingatlah, hendaknya orang yang hadir saat ini menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Boleh jadi orang yang mendengar dari mulut kedua itu lebih dapat memahami apa yang didengarnya daripada orang yang mendengarnya secara langsung. Kemudian beliau bersabda, ingat, bukankah telah aku sampaikan. Hadis riwayat Bukhari. Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, kami di ladang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sesuatu. Namun yang mengherankan, kami seorang pedalaman yang beretiket mengajukan pertanyaan kepada beliau. Dan kami mendengarkan, suatu hari datang seorang penduduk pedalaman lalu berkata, hai Muhammad, utusanmu telah datang kepada kami mengatakan bahwa engkau menyatakan bahwa Allah telah mengutusmu. Rasulullah SAW menjawab, benar. Orang itu bertanya, kalau begitu siapakah yang menciptakan langit? Rasulullah SAW menjawab, Allah. Orang itu bertanya, siapakah yang menciptakan bumi? Rasulullah SAW menjawab, Allah. Orang itu bertanya, siapakah yang menegakkan gunung-gunung ini dan menjadikannya sebagaimana adanya? Rasulullah SAW menjawab, Allah. Orang itu berkata, demi zat yang telah menciptakan langit, menciptakan bumi dan menegakkan gunung. Allah lah yang mengutusmu. Rasulullah SAW menjawab, ya. Orang itu bertanya, utusanmu mengatakan bahwa kami diwajibkan mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Rasulullah SAW menjawab, benar. Orang itu berkata, demi zat yang mengutusmu, apakah Allah yang memerintahkanmu? Rasulullah SAW menjawab, benar. Orang itu berkata, utusanmu mengatakan, kami diwajibkan mengeluarkan zakat harta kami. Rasulullah SAW menjawab, benar. Orang itu bertanya lagi, demi zat mengutusmu, apakah Allah yang memerintahkanmu? Rasulullah SAW menjawab, iya. Orang itu berkata, utusanmu juga mengatakan, kami diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW menjawab, benar. Orang itu bertanya, demi zat yang mengutusmu, apakah Allah yang memerintahkanmu? Rasulullah SAW menjawab, iya. Orang itu berkata, utusanmu mengatakan pula bahwa kami diwajibkan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika mampu. Rasulullah SAW menjawab, benar. Kemudian orang itu pergi sambil berkata, demi zat yang mengutusmu dan dengan membawa kebenaran, aku tidak akan menambahkan atau mengurangi semua kewajiban yang telah engkau terangkan. Mendengar itu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika benar apa yang diucapkannya, dia akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pada hari peristiwa penaklukan kota Mekah, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada lagi yang menamanya hijrah dari Mekah, tetapi yang ada ialah jihad dan niat. Apabila kamu dipanggil oleh penguasa untuk berperang, maka perangkatlah. Pada kesempatan lain pasca peristiwa penaklukan kota Mekah, Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan negeri ini semenjak Dia menciptakan langit dan bumi. Negeri ini diharamkan oleh Allah sampai hari kiamat kelak. Sebelumku, siapapun tidak dihalalkan berperang di negeri ini. Bahkan aku sendiri juga tidak dihalalkan melakukan hal yang sama kecuali sesaat di siang hari. Negeri ini diharamkan oleh Allah sampai hari kiamat nanti. Pohon yang berdiri tak boleh ditebang. Hewan buruannya tak boleh dibunuh dan tidak boleh memungut
barang temuan kecuali dengan maksud untuk mengumumkannya. Rerumputannya tidak boleh dicabut atau dipotong. Abbas berkata, kecuali rumput ilalang, wahai Rasulullah, karena ia sangat bermanfaat bagi orang. Rasul menjawab, ya, kecuali rumput ilalang. Hadis riwayat Bukhari. Demikian pada tema hari ini, saat ini. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.